الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابت الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المهيئ المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتكيم الغفور رؤوف المالك الملقيذ الجلال والإكرام المكسيت الجامع الغني المغنم المانع نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسأل المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, kita sambung lagi. Asmaul Husna ni elok kita hafal. Rasulullah sebut Allah itu mempunyai 99 nama yang indah. Siapa yang membilang-bilangnya, maka dimasukkan ia ke dalam syurga. Jadi hafal, cuba cari masa untuk baca hari-hari. Nanti lama-lama nanti insya-Allah dia boleh masuk dalam kepala kita, dia hafal. Okey, terus pergi pada muka surat 46. Kau ada? Bagi membolehkan tu eh? Sebaliknya atau lagi? Sebaliknya, jika tempat yang ia kembali itu bukan watannya, maka hukumnya ada tiga macam. Jika niat hendak terus berhenti, niat ikamah di situ, putuslah safarnya serta merta. Jika ada niat nak pergi ke tempat lain. Ni macam kita pergi outstation ni. Kita pergi Kuching. Kita nak pergi Sarawak ni. Lebih daripada 3 hari. Tak termasuk hari masuk dan hari keluar. Tahu? Contohnya kita nak pergi. Kita keluar Isnin. Jadi Isnin tak masuk. Selasa, Rabu, Khamis. Kita nak pergi 2 minggu ni. Tapi sampai 3 hari tu. Kita dah keluar ke tempat lain. Mungkin kita pergi Sibu. Kuching ke Sibu ni jauh. Lebih 100 km. Walaupun dalam negeri yang sama. Jauh. Jadi maknanya kalau dia sambung, dia kata jika ada niat hendak pergi ke tempat lain dan berhenti di situ sementara sekurang-kurangnya 4 hari. Lain daripada hari masuk dan hari keluar. Kerana ada urusan yang diharap-harapkan, boleh selesai 2-3 hari. Tiadalah putus safarnya, boleh kasar dan boleh jamak. Dua-dua boleh selesai. Ada niat nak pergi tempat lain. Nak pergi tempat lain ni. Nak pergi jauh. Pada hak orang ini, sekiranya tidak selesai urusannya,
demi sehari ke sehari diluluskan di kasar jamak hingga 18 hari. Amboi lama tu. Hari ke hari tau. Diharap besok selesai. Tak selesai pula. Kereta rosak. Diharap besok selesai. Tak selesai pula. Boleh jamak lagi. Dan kita kata sampai 18 hari. Tapi hendaklah dikira hari ke hari. Ha, harapan itu hari ke hari. Jika hendak berhenti 4 hari dengan tiada urusan, putuslah safarnya, tidak boleh kasar dan jamak sebaik-baik tiba di tempat itu. Kita dah niat nak balik kampung ni. Isnin, kita dah niat nak balik KL lagi Ahad. Maknanya Isnin sampai Ahad ni, kita kira 7 hari. Ini Isnin, ini Ahad. Isnin ni tak kira. Ahad ni tak kira. Ini hari masuk, ni hari keluar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dah 5 hari dah. Maknanya lebih daripada 3 hari yang dibenarkan. Sampai aja dekat kampung, habis. Bukan sampai dekat kampung. Masuk kawasan kampung tu. Sepadan kota tu. Tak boleh jamak dah. Sebelum tu boleh lah. Ha? Sebelum tu boleh lah. Ha, sebelum tu boleh. Dalam perjalanan boleh. Tapi kalau dalam perjalanan, kita belum sampai maghrib, dah isyak, kita jangan masuk sepadan kota kampung kita. Kena luar lah. Ha, kena sembang isyak dekat luar, jamak maghrib dulu, ya, baru masuk. Sebab kita dah tak boleh nak jamak dah. Sebab kita dah niat lebih daripada 3 hari, tanpa hari masuk, hari keluar. Faham? Ini banyak ni orang pergi balik raya, kan? Ha. Yang orang salah faham, dia sampai kampung, dia jamak juga 3 hari, hari keempat tak jamak dah. Tak boleh. Sampai kampung, habis. Jadi kalau dalam perjalanan tu maghrib, maghrib dah isyak, maghrib tak sembang lagi, jangan masuk sepanjang kampung. Ah, ha, pergi sembahyang kat Petronas ke, kat mana-mana ke, yang luar dari kota kampung ni, kawasan sepanjang kota ni, yang kita cakap bulan lalu. Sembahyang dulu, isyak, anak kasar ke apa ke, sembahyang maghrib, baru masuk. Sebab masuk tu dah jadi orang biasa. Dah jadi orang bermukim. Eh? Ah, ha, maknanya nanti Selasa tak boleh jamak, Rabu tak boleh jamak, Khamis tak boleh jamak, Jumaat kena sembahyang macam biasa, Sabtu tak boleh jamak. Ahad tu dalam perjalanan balik tu boleh jamak. Dengan syarat sama macam dia keluar daripada rumah. Kalau dia keluar sebelum azan zuhur, eh? Dia lepas kawasan kota tu sebelum azan zuhur, maka zuhur itu boleh kasar, zuhur tu boleh jamak. Kalau dia keluar sebelum sepanjang kota itu, dia belum keluar lagi, azan zuhur dah ada, dia boleh sembahyang, dia kena sembahyang zuhur 4 rakaat dan dia boleh masukkan asar dalam zuhur. Faham ke pening? Ha? Faham ke pening? Ha? Yang asar tu tamam ke? Tamam. Yang asar tu boleh kasar. Ah, ha, boleh kasar. Yang asar tu boleh kasar. Macam kita keluar rumah lah. Kita kat sini ni, kita nak keluar rumah. Kita belum keluar sepadan kota. Kita bawa masuk kereta, belum keluar sepadan kota kita lagi. Kawasan kita, karya kita belum keluar. Sekali orang azan zuhur. Maknanya zuhur belum sembahyang. Orang dah azan. Maknanya kita katalah sampai Ipoh buat sembahyang, pukul 3. Sembahyang zuhur. Zuhur ni kena buat 4. Zuhur ni kena sembahyang tamam. Sebab kita keluar kawasan tadi, kita belum kawasan musafir. Orang dah azan. Zuhur ni 4. Asar ni boleh buat masuk. Asar ni boleh jamak. Dan asar ni boleh kasar 2. Tapi zuhur tak boleh. Zuhur kena buat 4. Kalau sebelum tu, macam mana? Sebelum apa? Azan kita keluar? Ah, tak apa. Ah, zuhur boleh buat 2, asar boleh buat 2. Maknanya tak boleh dia jalan terus sampai asar, dia buat asar 2, dia buat zuhur 2. Tak boleh. Sebab zuhur ni bukan milik musafir. Zuhur ni bukan milik musafir. Faham? Zuhur ni kita jadi orang tamam. Orang tamam lagi. Maknanya zuhur ni tak boleh jamak. Kena berhenti mana-mana semayang. Kat kaki lah, kat Ipoh ke, kat Semban ke, kat mana ke. Tapi zuhur semayang macam biasa. Tapi boleh. Boleh, asal boleh jamak. Tapi hari tu saya dekat Madinah. Ha. Ustaz Mutabi tu kata, bayang zuhur dulu, 4 rakaat. Ha. Ha. Asal 4 rakaat tamam. 4 tamam? Tak boleh jamak. Dia kasar, tapi dia suruh buat 4 rakaat lah. Asal. Boleh tak bagi, dia tak bagi kasar? Ha. Dapat tak kasar? Mungkin dasar pada keluar. Dia tak, masih kita tak keluar lagi dalam, dia masih lagi dalam. Ah, saya tak tahulah. Tapi apa je saya belajar boleh kasar. Tak tahulah. Jadi kita buat je lah. Tak apalah. Kalau dia pakai pendapat tu tak apalah.
Tapi masa ngaji dulu Ustaz Irwan cakap, Ustaz Buluk Kelantan cakap, dia kata boleh kasar. Ha, jadi empat, tapi yang syarat kena buat empat. Yang tak boleh ni, empat ini, zuhur ini dilalukan pada asar dan dijamakkan pada asar. Maksudnya tak boleh jamak tahir untuk zuhur ni. Tak boleh kan? Sebab dia bukan milik musafir lagi. Ini dikatakan bukan milik musafir. Lepas tu kalau kita nak jamak, kita nak sembang jamak tahir, kita kena keluar cepat-cepat. Pukul 12 tu dah. Keluar cepat lah, keluar cepat sikit. Pukul 12 tu. 12 tu jalan. Maksudnya kalau kita berpindah, walaupun kita pergi Sarawak ni, kita kata kita pergi 2 minggu. Tapi kita duduk Kuching 3 hari, kita pindah. Jadi berpindah-pindah itu masih boleh jamak. Kita duduk Bintulu 2 hari. Lepas tu kita pindah lagi. Mungkin kita pergi Sibu. Mungkin kita pergi Miri. Sana tempat dia jauh-jauh. Kalau saya kat 100 km ni, orang balik hari je. Kuching ke Semantan tu, 3 jam setengah orang boleh balik hari kerja. Tapi kita lembik lah. Dia orang ni biasa je. Pergi pukul 5, balik buka puasa kat Kuching balik. Sahur dekat Kuching, balik buka puasa kat Kuching balik. Memang jauh. Memang sangat jauh. Dia tak jauh sangat. Tapi jalan tu tak berapa bagus lah. Jadi jamak lah zuhur, jamak lah asar, maghrib aja dah dekat Kuching balik. Jadi tu dia punya perjalanan yang sangat jauh. Okey. Bagi membolehkan seseorang mengerjakan sembahyang kasar, hendaklah ada 8 syarat. Dia kata orang nak kasarkan sembahyang ni. Orang nak kasarkan sembahyang. Bahawa safarnya tidak bertujuan kerana berbuat maksiat. Dia musafir bukan sebab buat maksiat. Seperti hendak mencuri. Tak tahulah kalau pencuri berhenti sembahyang jamak tu, tak tahu lah. Dia nak curi bank ke KL. Dia berhenti sembahyang jamak tu, tak tahulah. Atau berpoya-poya dengan perempuan yang tiada halal. Tu dia bagi contoh lah tu. Dia bagi contoh. Perjalanannya jauh 2 marhalah. Marhalah ni yang kita dah cakap dulu lah. Perhentian perjalanan seekor unta daripada pagi ke petang dia berhenti. Macam itulah. Lebih kurang macam itulah cerita dia. Perjalanannya jauh 2 marhalah. Paling kurang 2 marhalah lah. Atau lebih. Lebih daripada 2 marhalah. Bagaimana telah dinyatakan di awal fasal ini. Maknanya kita kena tahu perjalanan kita ni berapa jauh lah. Kalau Kuala Lumpur ni sampai mana? Sampai kalau utara sampai mana? Di riba. 100. 90 lebih. Sungai. Sampai Sungai lah. Paling kurang sampai Sungai lah. Lepas tu kena ambil jarak dia. Jarak ni pendapat macam-macam lah. 80.8, 80.2, 92, 95, 98. Terpulang lah kita nak pakai pendapat mana kan. Itu. Tapi banyak orang pakai 98 km. Semayang yang dikasar itu ialah jenis semayang yang 4 rakaat. Kasar ni mesti 4 rakaat. Maknanya maghrib tak boleh buat 1.5 ha. 4. Kasar ni hanya pada 4. Dikerjakan tunai. Dari itu tidak diluluskan kasar sembahyang qadha yang ditinggalkan di tempat kediaman. Dia nak qadha sembahyang. Nak qadha sembahyang asar. Dulu dia pernah tinggal sembahyang asar. Tapi dia tinggal sembahyang di tempat kediaman dia. Dia kata musafir ni kita ambil peluang lah. Kita buat. Tak boleh lah. Main tipu. Jarak 2 mahalah tu mesti jarak yang terus lah. Bukan sampai runabout pusing 20 kali tak boleh lah. Tengok speedometer. Dah okey. Tak cukup. Lagi bang. Pusing. Janganlah buat kerja bodoh gitu. Nak dapatkan 2 mahalah yang pasal. Asyik berpusing ke. Kalau runabout kat Sarawak,
Ah, cukuplah 10 kali pusing. Kalau dia buat besar bola padang bola. Okey. Malahan iaitu wajib dikaza dengan sempurna. Kalau di dalam musafir itu nak kaza semayang, semayang itu ditinggalkan waktu dia di tempat kediaman dia. Maka dia kena kaza dengan sempurna. Tetapi semayang yang ditinggalkan masa safar. Dulu musafir rajin, tapi semayang tak semayang pun rajin juga. Berjalan nombor satu. Semayang pun nombor satu tak tinggal. Dua-dua ada. Tak semayang ada. Musafir pun tak semayang. Orang semua cerita dalam bas jamak takdim, jamak takhir. Dia bantai jamak takyah. Tu orang Kelantan kata jamak takyah. Dua-dua tak buat kata. Tak semayang. Harus dikaza. Dia kata situ. Tetapi semayang yang ditinggalkan dalam masa safar harus dikaza dengan kasar. Maknanya boleh kaza dengan kasar. Maknanya kaza semayang asar itu yang ditinggal waktu musafir dulu, kita boleh kaza dua rakaat. Dan harus dikaza dengan tamam. Boleh dua sekali. Tamam ni maknanya sempurna lah. Maknanya empat rakaat lah. Boleh nak qadha empat, boleh nak qadha dua, boleh. Tapi yang ditinggal itu mestilah dalam musafir. Ini nak kena faham betul tu. Dan tidak harus dikadha dengan kasar bila dah sampai ke tempatnya, dah masuk balik kawasan. Sebab dia dah tak boleh qadha, dia tak boleh jamak kasar lagi. Maknanya waktu tu kalau dah masuk, dia masih nak qadha, dia kena qadha empat rakaat. Sampai peringkat tu. Lepas tu saya cakap dulu, main qadha ni kena mula buat. Masa kat musafir lah. Tamam maknanya dia dah bukan musafir dah. Dia dah balik ke kawasan tempat dia. Mesti di dalam keadaan musafir dan dia qadha semayang masa dia tinggal waktu musafir. Tapi kita musafir pun setahun berapa kali. Setahun sekali. Setahun berapa kali ya, tak handal lah. Jarang. Jarang. Jarang musafir kan. Tu saya kata qadha tu mesti qadha tu mesti mula buatlah. Kalau umur dah kita ni, kita kena mula buat lah. Kita tak boleh tunggu-tunggu dah. Takut nanti tak sempat. Jangan gairah nak buat sembahyang sunat. Tapi qadha kita tinggal. Jadi kalau kita banyak tinggal sembahyang asar, sembahyang sunat 4 rakaat sebelum asar tu, niat qadha pun tak apa. Dah sunat 4 rakaat sebelum asar tu kan? Dah sekali niat qadha lah. Tapi kena cepat lah kan? Ini sampai masjid orang dah 2 rakaat, apa nak sembahyang sunat apa lagi? Kena cepat. Orang azan je, masuk je, habis azan je, terus mayang. Sempat. Kita niat qadha lah. Niat qadha. Qadha bila? Tu jangan tanyalah qadha bila. Itu cerita dulu-dulu punya cerita ni, panjang kisah dia. Tapi yang penting kena qadha. Jangan biarkan dia berlalu tanpa dibayar semula. Mau ada niat mengerjakannya dengan kasar dalam takbir atau ihram. Masa takbir mesti niat kasar. Itu syarat dia. Usalli fardhu zuhri maqsurah. Maqsuratan ni ini kita lafaz niat. Seperti katanya. Dalam hati aku semayang fardhu zuhur dipendekkan ke kasar ke apa ke tak kisahlah. Dua rakaat ke, tak sebut dua rakaat pun tak apa. Janji kita kata, kita kena niat kasar. Kita kena niat kasar. Kita sembahyang zuhur, kita nak bawa asar kat dalam. Allahu Akbar. Sebelum salam, kita niat nak jamak kasar, nak jamakkan asar. Jadi bila kita bangun, kita niat kasar asar saja. Tak adalah kalang kabut. Faham?
Saja aku sembahyang fardu zuhur dua rakaat kasar, dijamakkan dengan asar. Tak cakap dijamakkan asar pun tak apa. Niat dulu, saja aku sembahyang fardu zuhur dua rakaat kasar kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dalam pada sembahyang tu, sebelum kita beri salam, kita niatkan dalam hati kita ni. Niat apa? Nak kasar, nak jamak asar. Niat. Ah, niat dalam sembahyang tu, sebelum beri salam. Nak jamak asar. Nanti bila bangun, saja aku sembahyang fardu asar, dua rakaat kasar, dah. Jamak tak sebut. Kenapa? Tadi dah niat. Jadi taklah kalang kabut. Semua nak masuk sekali dan takbir tu. Saja aku tu. Tapi dapat tangan tadi tu. Tak. Tak payah sebut. Itu dia kata tu. Mesti diniatkan bahawa perbuatan solat itu adalah dipendekkan. Dipendekkan. Supaya apa? Supaya bila pendek itu dinamakan kasar. Atau dia kata, niatkan usalli fardhu zuhri ra'ataini kasra. Saja aku sembahyang zuhur, dua rakaat kasar. Dua rakaat pendek. Tidak boleh, ini nak kena dengar ni. Mengikut orang sembahyang tamam. Tamam apa? Sempurna. Tak boleh ikut. Kalau nak kasar. Ini syarat sini, syarat kasar ni. Sekalipun sebahagian saja daripada sembahyangnya, jika sekiranya ia mengikut orang itu, nescaya wajiblah ia menyudahkannya secara tamam. Dia tak boleh tengah-tengah dia beri salam. Tak boleh tengah-tengah dia beri salam. Atau dia masuk rakaat ketiga, imam rakaat ketiga, dia masuk. Imam rakaat keempat, dia rakaat kedua. Imam beri salam, dia beri salam. Orang tanya, kenapa engkau tak tambah lagi dua? Aku kasar, tak boleh. Jadi dia kena buat apa? Tamam. Dia kena bangun lagi dua. Lepas tu kalau kita datang kat kampung, orang tengah semayang, elok kita ikut empat rakaat. Jangan buat jemaah lain kat belakang tau. Nanti jadi fitnah tau. Nanti orang kampung kata, apa ni something mana ni, dia kata ni. Datang tempat kami buat imam lain. Nanti orang tak semua faham. Tak semua orang mengaji. Dan tak semua orang faham. Jadi kita tak nak jadi benda-benda yang tak baik. Sangka-sangka yang tak elok. Nanti orang kata apa, imam kami tak sah ke kau ikut. Sekarang ni dah macam-macam lah. Orang mula nak nampak macam-macam yang tak baik. Jadi kita datang, rombongan kita datang, ikut je. Kalau dia buat satu, kita bangun tambah tiga. Dan kita buat jemaah kat belakang. Nanti tiba fitnah. Nanti pun rasa tak berapa sedap pada orang kampung. Orang kampung kata, apa benda ada orang ni? Ni kumpulan mana ni? Kata, tak nak semain dengan kami. Ini pernah jadi cerita ni dulu ni. Nanti orang datang, orang tengok dua imam. Sudah. Yang datang reporter pula. Sudah. Ambil gambar pakai handphone je. Tap, dua imam. Padahal orang ni sembahyang lain. Jadi, nak elak benda macam ni, kita datang, kita terus ikut. Jangan fikir dia ni apa benda. Kita ikut je. Jadi, bila dia kata dia dah beri salam, kita kena sempurnakan tamam. Nombor 6. Bawa orang musafir yang nak kasar sembahyang tadi. Dengan ada kasat pergi tempat tertentu, maka jika tak tahu tempat hendak dipergikan, tidaklah harus ia sembahyang kasar. Nak kena tahu ni nak pergi mana. Jangan cakap kita jom kita jamak air kasar. Nak pergi mana bah? Jamak lah dulu, nanti aku fikir lah. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh fikir. Tak boleh. Nanti aku fikir lah, Batu Pahat ke Keluang ke. Tak boleh cakap. Bapak kena cakap nak pergi mana. Kena cakap dengan anak-anak. Kita nak pergi sana. Maknanya dia kata apa? Hendaklah ditentukan ke mana perginya. Ke mana perginya ni? Nak tahu pergi mana ni? Baru dia boleh kasar semayang. Kalau dia pun tak tahu nak pergi mana, tidak dibenarkan. Kata jom lah kasar lah. Keluar pukul 3, kat rumah dah semayang zuhur. Sampai dekat masjid pukul 5, tengah jalan, kita kata dengan anak kita, kasar je lah dua dekat kasar. Asar. Anak tanya nak pergi mana? Kasar je lah, nanti tengok lah mana nak pergi. Tak boleh. Ini tak boleh.
Hendaklah dikata, maka jika tidak tentu tempat yang nak dipergikan, tidaklah boleh dia semayang kasar. Ha. Berkekalan safarnya sehingga sempurna semayangnya. Ini dikatakan sempurna ni, takut orang semayang atas kapal, atas bot tau. Masa tengah semayang ni, dia belum beri salam lagi, dia dah masuk kawasan. Ha. Kalau orang berhenti ni, dia tak berjalan. Tahu? Ni banyak kekin yang dia cakap ni, orang semayang atas bot, atas kapal, orang dulu-dulu lah. Kita orang dulu-dulu. Jadi dia nak habis dua rekaat ni, dia nak kasar ni, dia nak buat dua rekaat ni, mesti dia belum sampai ke tempat dia. Jadi kalau kita berhenti, tak sampai lah. Kita berhenti. Takut kita ni dalam perjalanan ni. Dalam perjalanan naik bot, naik kapal, tu yang disyaratkan kena berhenti tempat tu. Maka jika tengah semayang dalam kapal, tu dia contoh dalam kapal, atau dalam kereta, umpamanya tiba-tiba sampai ke pelabuhan tempat tinggalnya, nescaya wajib dia disudahkan dengan tamam. Dia dah niat kasar ni, dua rakaat. Tiba-tiba dia rasa kapal dah sampai. Pelabuhan tu dekat kawasan rumah dia. Jadi musafir dia dah habis. Jadi dia kena tambah lagi dua rakaat. Sebab tu dikatakan mestilah dalam keadaan musafir. Nombor 8. Tahukan hukum bahawa orang musafir harus mengerjakan semayang dengan kasar. Maka jika tak tahu, wajib ia semayang tamam. Kita buat pengumuman. Tuan-tuan, tadi kita dah kumpulkan masjid, kita dah semayang zuhur. Nanti kita sampai dekat Ipoh pukul 5, kita bolehlah kasar semayang. Ada orang angkat tangan. Kasar tu apa? Sudah. Tak tahu hukum. Tak belajar, tak tahu hukum. Orang dalam bar tu kata, kalau abang tak tahu kasar, abang tak boleh hukum kasar, tak boleh buat. Abang kena semayang tamam. Tamam tu apa? Tamam pun tak tahu yang mana. Ingat itu apa ni? Jangan cakap tamam. Kalau dia tak faham kasar, kita tak boleh cakap tamam. Kita cakap sembahyang macam biasa. Kan? Kita cakap sembahyang macam biasa. Kita jangan tanya, kita jangan ingat semua orang dia pergi belajar. Ada orang dia tak mungkin tak belajar kan? Kita jangan tanya dekat R&R orang tu nak sembahyang. Dia kalau kita kata jamak kasar dia faham. Tapi tamam ni orang banyak tak faham. Kita tanya, abang jamak ke tamam? Dia dah diam sekejap dah. Dia kata, jamak aku faham. Apa mam tadi? Mam yang kedua apa? Tamam. Tamam ni apa kata? Sudah. Tanya, jamak ke semayang macam biasa? Ni mungkin orang dia berdengan, dia boleh faham. Saya dekat mana tu? Nak pergi ke utara ni lah. Keluar semayang, ada orang ni tua tak tua juga. Rasanya umur macam kita juga. Dia pegang saya, masa saya nak pakai slipper, dia pegang. Masa tu saya jadi imam kat situ lah. Dia pegang, dia kata, saya nak tanya lah, dia kata. Saya tak faham lah, dia kata. Kenapa orang pendekkan semayang jadi dua? Dia tak faham. Tapi dia ikut juga orang buat. Dia tak faham. Itu saya kata, itu nama dia kasar. Kasar. Padahal saya dengar ada orang cakap kasar. Tu mana kasar? Tu mana kasar? Ada orang tak tahu tau. Tak semua orang tahu. Ada orang kita jadi imam. Kita nak kasar isyak. Kita dah cakap dah, saya ni kasar. Orang tempatan, sampai cakap begitu. Orang tempatan, yang ikut saya maghrib, nanti tambah lagi satu. Sebab kita lepas maghrib, kita pergi belakang. Macam itulah Zarul. Ingat Zarul? Dekat masjid apa tu? Dekat masjid yang kubah. Kubah yang tinggi tu. Kan ada seorang orang kampung datang ikut kita semayang. Dia tu maghrib masa tu. Kita beri salam, dia beri salam selamba. Kita nak cakap ke dia ni jamak ke tidak? Kita pun tak tahu nak cakap apa. Bila kita cakap, dia Lepas tu orang beri salam. Doa. Bangun dia balik. Saya tak tahu dia jamak ke. Sebab nampak dia datang daripada tempat wuduk. Kan? Bila datang dari tempat wuduk, maknanya dia nak semayang maghrib. Saya dah cakap dah, kami ni kasar. Jadi bila kami kasar nanti, sambunglah lagi satu rakaat.
Saya cakap begitu sebab saya tahu dia ni orang situ. Tengok muka dia, pakaian dia, dia keluar dari tempat wuduk kat sekolah. Lepas tu baru nak sampai maghrib lah maksudnya. Tak tahulah. Kita salam, dia salam. Kita doa, dia doa. Kita dia bangun. Kita tak tahulah. Kita sangka baik lah. Mungkin dia pun macam kita ke, tak tahu musafir ke apalah. Okey. Tahukan hukum bahawa orang musafir harus mengerjakan. Maksudnya kena belajar. Sebab tu kalau nak semayang musafir ni, jamak kasar ni, kena buat praktikal. Baru boleh faham tau. Kalau tak buat praktikal, kalau balik kampung tak pernah buat, pergi rombongan tak pernah buat, memang kita tak faham. Sama macam kita buat umrah lah. Mula-mula kat sini kita tak berapa nampak. Tapi kalau kita belajar banyak kali, kita buat kita nampak tau. Sebab kita tak pernah nak imagine lah macam mana kan. Mikat, apa maksud mikat, dia patang dia, kita tak boleh imagine. Tapi kita belajar, kita sungguh-sungguh, kita akan dapat. Sampai sana, kita tengok, kita buat, lagi kita dapat. Lagi kita kuat lah, baru kita faham. Ini mikat ni, rupanya. Sama macam jamak kasar ni. Lepas tu kalau buat rombongan, buatlah jamak kasar. Jangan ada dulu ada kakak tu cerita, dia kata, diorang ni keluar pagi, lepas tu zuhur asar tak semayang. Asar ni dah nak habis. Lepas tu ada orang kata, berhentilah asar, boleh kita jamak takhir. Ada ketua rombongan tu pegang mic, dia kata, kita tak akan berhenti sebab kita takut lewat. Jadi asal dan zuhur, kita akan kazuh di hotel. Dia cakap dalam bas, dengan muka selamba. Adalah seorang dua akak ni kata, boleh ke kazuh? Boleh ke kazuh? Ada pula yang kata, boleh kazuh. Musafir boleh kazuh, dia kata. Tak boleh kazuh. Mana boleh kazuh? Dia kata, zuhur asal, yang cakap ni kadang kuat semayang pun. Kan? Kan semayang pun kadang. Dia kata, tak apa, akak betul waktu asal, kita akan jamak, kita akan qadha di hotel. Ini kalau macam ni, jangan ikutlah rombongan ni, kan? Kalau dia ramai-ramai tu, kali dia berhenti kat masjid, dia kasa ramai-ramai sekali, boleh kan? Boleh. Tak ada masalah. Dia boleh jamak kasar, dia boleh jamak saja, dia boleh kasar saja. Tahu, dia jalan, dia keluar rumah aku 12, sampai waktu zuhur, dia semain zuhur aja dua. Lepas tu dia jalan. Sampai waktu asar, dia semain asar aja dua. Pun boleh juga. Nama dia kasarkan semayang saja. Dia zuhur, dia semayang empat. Lepas tu, dia semayang empat pada asar. Maknanya, dia jamak saja. Zuhur semayang dua, asar dia masukkan dua. Ini nama dia, jamak dan kasar. Dia berganding. Dia berganding. Lepas tu, jamak takhir masa zuhur tu tak ada niat apa-apa pun, tak ada kata aku nak bawa anak niat takhir pasang niat untuk bawa dia kena asal. Niat kenapa tau tak, dia boleh tapi dia kena pasang niat. Kenapa? Takut kita mati sebelum asar. Dia kena pasang niat. Takutlah apa-apa kan, dalam kereta ke dalam apa benda ke, tiba-tiba bang tak niat pun nak letakkan zuhur ini di belakang, tak niat. Bila tak niat, kita tak buat, kita dikatakan meninggalkan solat. Boleh, bila nak naikkan di asar, boleh. Tapi sebab tu kita yang ketua rombongan ni, kita kena beri announcement tau. Kita kena kata, kita nak semayang jamak takhir. Selalunya orang dah faham lah. Selalunya lah saya tengok lah. Selalunya kalau rombongan tu datang daripada rombongan masjid, orang faham lah. Bola tak dapat. Kalau kita tak hisap. Bola tak dapat. Yang punya waktu. Yang punya waktu. Tapi kalau rombongan daripada yang bukan daripada tuan masjid ni nak kena beritahu. Ramai yang tak tahu sebenarnya. Saya dulu pernah buat rombongan perkim kan. Perkim tau, perkim buat rombongan pergi ke Bera, Pondok Najah. Lepas tu pergi ke adalah 2-3 tempat main malam lah. Lepas tu bila saya tanya siapa yang tak pernah semayang jamak. Ramai angkat tangan rupanya. Ramai angkat tangan dalam tu. Padahal dia orang ni bukan orang Kuala Lumpur, jauh-jauh kampung, Taiping, Kedah, mana lalulah balik kampung. Tapi tak pernah buat semayang jamak. Lepas tu ada pula yang angkat tangan kata, dia kata tak boleh jamak ke? Sekarang ni masjid surau banyak. Ni yang asal orang bagi. Jamak kasar ni dalam kita kata dia macam hadiah tau. Orang musafir ni diberi kelonggaran tau. Diberi kelonggaran memendekkan solat.
diberi kelonggaran menghimpunkan solat. Kalau dia pakai khuf, dia boleh buka khuf, boleh tak kata buka khuf, 3 hari. Sapu dekat atas kaki je boleh wuduk. Itu dalam bahu tu. Doa dia makbul. Banding dengan orang yang tak musafir. Lepas tu musafir ni banyak-banyak doa lah. Jalan-jalan juga tak apa. Bawa anak juga. Banyak-banyak doa tau. Dalam perjalanan tu banyak-banyak doa. Sebab Rasulullah kata doa orang musafir ni makbul sampai dia balik-balik ke tempat dia. Sebab tu orang-orang soleh ni dia jadi tradisi lah. Tu Imam Syafi'i kata, kalau engkau musafir, engkau akan dapat 5 perkara. Dan kitab dia kata kan. Kalau engkau nak ilmu, maka engkau akan dapat ilmu. Jadi tengok niat kita apa? Lepas tu kita kena niat musafir ni, kita pergi rombongan mana-mana kan. Jangan niat nak shopping. Dapat shopping lah. Imam Syafi'i kata, kalau engkau niat nak belajar, engkau akan dapat ilmu. Bukan maknanya kita pergi sana, kita duduk macam ni, tak. Belajar ni bukan saja duduk macam ni. Kita datang tengok tempat orang kan. Kita tengok orang hidup macam mana. Kita tengok adat dia, budaya dia. Tengok orang ni macam ni, orang ni macam ni. Kita yang kena belajar. Itu guru kita tu. Itu guru yang bisu tu, yang tak bercakap. Kita nampak, kita belajar. Kalau engkau nak ilmu, maka engkau akan dapat ilmu. Kalau engkau nak berniaga, engkau akan dapat rezeki. Itu Imam Syafi'i kata . Kalau engkau nak pengalaman, engkau akan dapat hikmah. Maknanya engkau akan nampak kenapa berlaku. Kalau engkau nak pengalaman lah. Tu dia tulis dalam kitab tu. Dia tulis dalam kitab tu. Kalau engkau nak kawan, engkau akan dapat kenalan. Kalau kita ni pergi, mungkin dapat kenalkan kawan sana. Kita akan balik dapat kenalan. Kita akan kenal orang ni, dapat kenalan. Sebab tu benda ni Allah akan beri pada orang yang musafir. Untunglah musafir ni. Tapi niat tu kena niat yang betul-betul lah. Niat nak jumpa kawan baru kan. Niat nak, yang penting niat nak belajar. Jangan niat nak shopping. Walaupun iklan tu, jom ke Bandung. Jom ke Bandung. Dia tulis lah. Telekung murah lah, apa benda lah. Tapi kita tak boleh nak shopping tak apa. Tak ada masalah apa-apa. Tapi kena niat nak belajar. Nanti Allah tak buka hati kita nak terima apa-apa tau. Kita balik tangan kosong. So kita balik kosong. Kita balik, orang kata pergi Bandung apa? Oh best lah, dia kata kain murah. Itu yang dia dapat. Kalau orang nak belajar, dia akan nampak benda lain. Dia akan nampak berapa payahnya orang berniaga, tarik tangan kita masuk kedai, tarik tangan kita masuk kedai. Macam pergi Aceh tu hari lah. Sama juga nampak . Orang dapat duit, dia jadi pencerita tau. Pencerita kisah duka. Kisah dia ni. Dia kata daripada 2 tahun lepas tsunami, seminggu 3 kali dia akan cakap benda yang sama. Kita nampak macam skrip pun cakap. Tak berhenti. Rupanya dia cakap benda ni seminggu 3 kali. Selama 10 tahun dah cakap. Cerita apa? Cerita kisah duka dia. Cerita. Ada kakak tu anak dia 6 rasanya. Dia suami isteri 8. Kita tanya, ibu anak berapa? Dia akan tanya balik. Lepas tsunami ke sebelum tsunami? Rupanya dia orang ni ada macam itulah term. Nak tanya anak berapa? Kena tanya. Nak tanya saya sebelum tsunami ke lepas tsunami? Sebelum tsunami kami 8 orang. Saya, suami, anak 6. Lepas tsunami, saya tinggal seorang. Tu bila orang rumah saya pergi sebelah dia pergi pegang rumah saya, dia cium. Dia macam rasa, tu orang tak orang hilang anak ramai-ramai ni kan? Bila ada orang datang tanya, pegang tangan dia kan, rasa kesian dia, dia rasa ada satu feeling tau. Tu ada gambar tu, saya ambil gambar. Dia ambil, dia cium pipi, cium ke mana, dia cium isteri saya. Terharu lah, dia terharu. Dia mungkin tengok muka kita, mungkin macam, dia kata adik-beradik dia semua tak ada. Adik-beradik dia semua, tu habis. Kata. Dia tinggal seorang lah. Saya tanya dia, macam mana boleh selamat? Saya hanyut 3 hari. Saya pegang kayu. 3 hari baru orang jumpa saya tengah laut. Baru orang bawa. Dahsyat . Suara anak ni dia dah tak dengar lah, dia kata. Sejak tsunami dia tak dengar suara anak dia. Dan ada yang trauma, ada yang kena masuk apa hospital, rawat mental. Trauma lah, anak hilang sekali 6 kan. Suami hilang, ada beradik hilang, ada satu keturunan hilang. Ada satu kampung hilang. Ini tak ada, itu tak ada, ini tak ada, itu tak ada. Sebab tu kalau kita pergi kampung-kampung tu, kita
Kalau benda tu RM20,000, kadang-kadang anak-anak ada kecil-kecil kan, kita bagilah RM10,000 ke RM5,000 kat anak-anak, kita bagi tau. Jangan RM20,000 nak tawar sampai RM3,000. Kesian orang kampung kau. Dah lah dia ni, hidup dia macam tu je kan. Dia harap orang beli barang dia kan. Tawar eh, macam dia tawar kat KL tau. Aku orang kesian tau. Nak tanya balik pasal jamak ni. Ha. Kalau kita pergi luar kan. Gimana? Dalam jalan naik, kali mesti berhenti semain Zohor lah contoh kan. Azan. Orang kampung pun tengah nak semain jemaah. Kita makan sekali. Maksudnya kita niat tu nak niat macam mana? Kita niat macam makmuman biasa ke? Macam biasa lah. Macam biasa. Kita niat macam biasa sajalah. Tapi masa lepas Allah Akbar tu kita niatkan jamakkan. Oh dalam tu baru kita niatkan. Jamakkan asar. Ah. Ah, jamak asar. Jamak asar. Maknanya lepas Zuhur tu. Lepas Zuhur tu kalau kita rombongan kita pergilah belakang. Kita pergi belakang, kita buatlah solat asar kasar. Elok buatlah jemaah, dapat pahala jemaah. Tapi kalau payah macam hari Jumaat, payah juga nak bangun. Kita nak bangun, nak cek ruang, macam itu kita sembah Jumaat kan. Kan kita kasar sendiri kan. Kita nak bangun, nak pergi belakang. Orang macam ni, lepas tu tak ada ruang kosong untuk kita duduk sama-sama. Ha, jadi waktu tu kita kasar sama orang. Maknanya kita sembah Jumaat, dua rakaat tu, bukan kita kasar. Jangan sembah satu pula. Ha, Jumaat ni memang dua. Jamak lah mesti nak semayang. Ada dalam semayang Zuhur tu lah. Dan lepas tu lah mesti kita. Tak, dalam semayang Zuhur. Dalam semayang Zuhur tu niat. Mesti kita baca Fatihah tu lah macam tu. Ah, sebelum bersalam, tak kira lah. Masa bila-bila, rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, ketiga ke, empat dalam Zuhur tu, kita niatkan kita nak nak jamak. Okay. Ha, okey. Terus lagi. Kalau jamak tu antara Zuhur ke Asar, nak buat Asar atau masa Asar buat jamaah takbir berapa lama antara solat tu dengan solat tu? Dia dibenarkan jika batal wuduk. Ha, jika batal wuduk dibenarkan pergi ambil wuduk. Tiba masa ambil wuduk je. Ha, dia tak boleh lama. Dia kena butuh turut. Salam je. Ah, tu dia. Ah, ha, salam je bangun dah. Bangun pergi belakang. Maknanya kalau kita duduk tunggu baca subhanallah tu dah lama. Sama macam Orang yang istiadah. Ni kena faham betul ni. Orang istiadah, dia kena basuh, dia kena tampal, dia kena wuduk, dia kena solat berturut-turut. Eh? Kalau dia dah azan isyak, dia kena pergi basuh balik. Maghrib dia tak pakai lah. Basuh, tampal, wuduk. Kalau dia masuk masjid, orang sembahyang sunat, lepas tu, kamat. Okey. Waktu tu okey lagi. Maknanya pada kebiasaan dia tak lama. Tapi kalau dia masuk, ustaz tu ceramah sampai 9:30. Tak boleh. Maknanya tadi dia punya wuduk tak boleh pakai. Kena buat balik. Kerana dia mesti betul turut. Orang yang istiazah. Eh? Orang yang buasir, orang yang kencing tak tahu, sentiasa keluar sikit-sikit-sikit-sikit. Orang ni. Sentiasa berhadas. Dia kena jarak tu tak boleh lama. Ha. Pada kebiasaan tak apa. Azan, kamat, mungkin 5 minit atau okey. Tapi kalau azan, ustaz ni ceramah lagi setengah jam, 20 minit, maknanya yang orang tadi, dia dalam istiadah ni, dia tak boleh. Dia kena pergi balik. Pergi tampal balik. Pergi basuh balik. Pergi wuduk balik. Terus semayang. Ha, tu nama dia orang yang dalam istiadah ni. Nak kena faham. Ha, eh? Tu dulu kita belajar kan? 12 syarat sah wuduk. Ingat tak dulu? Ada tak belajar? Ada belajar tak? Ah, tak kira dah tahun berapa. Janji ada belajar. Ingat tak ingat tu memang tak ingat tahu. Kalau istiadah dia tambah 3 syarat. Ada tak? 15 syarat sah wuduk. Ada kan? Ada dulu. Ada dulu, ingat dulu. Kat sini dah belajar dah. Ada tak? Dah lama Ustaz. Ha? First page? Boleh lama. Dah lama lah, kan? Dah lama lah.
12 syarat sah, 6 fardu wuduk, kan? 16 sunat wuduk, 7 makruh wuduk. Semua dah belajar tu rasanya tu. 2013? Boy, lama je. Ini dah 2018 kan? 5 tahun. Masa tu baru dapat cucu kot. 5 tahun. 5 tahun lalu belajar. Sekarang cucu dah masuk tadika. Ha. Ha. Tak tulis lagi. Okey. Bagaimanapun telah maklum, orang musafir harus sembahyang kasar, bermakna harus juga ia sembahyang tamam. Harus, maknanya harus ni apa? Boleh. Nak sembahyang kasar boleh, nak 4 rakaat pun boleh. Mana lebih baik antara keduanya? Ha, jawabnya, jika safarnya kurang daripada 3 marhalah. Lebih daripada 2 marhalah, itu nak dapatkan jamak kasar tu. Tapi tak sampai 3 marhalah. 3 marhalah berapa kilometer? Kalau 2 marhalah 98, kita ambil 98 lah. 3 marhalah jadi 300 dalam ibarat. Jadi 100 berapa? Ha? Tak sampai 150 lah. 146 kot. Lebih kurang lah, 146 kan. Jadi kalau di musafir itu tak sampai 146. Jawabnya, jika safarnya kurang 3 marhalah, mestilah lebih 2 marhalah. Tetapi tak sampai 3 marhalah, sembahyang tamam lebih baik. Jamak boleh jamak, tapi tamam lebih baik. Bukan kata tak boleh, tak boleh kasar. Tamam lebih baik. Kenapa? Tak sampai 3 marhalah. Ha, dalam bukan 146 km lah agaknya. Ha. Jika sampai had 3 marhalah atau lebih, kasar lebih baik. Tapi Muzalib berapa jauh tu? Yang kata kena dan dia suruh buat tamam. Sungai. Jauh kan? Jauh. Ha. Jadi kalau kita tak sampai 148 lebih kurang kilometer, kita buat 4. Nanti asar buat 4. Tanya kenapa Haji tak kasar? Tak sampai 3 marhalah, lebih baik tamam. Oh, iya ke? Dia kata tak tahu pun. Ha. Tak tahu tak apalah. Beri tahu. Ha, tu dia pelik. Dia kata, aku jalan dengan dia ni, kadang-kadang dia buat 2, kadang-kadang dia buat 4. Aku nak tanya malu. Ini jawapan dia. Yang budak ni pun patutnya bagilah tahu kat kawan-kawan kan. Biarlah kawan-kawan buat pilihan. Ah, ha, kita ni tak sampai 3 marhalah. Kita ni baru 130 km. Jadi elok, bukan kata mesti. Eloklah kita sembahyang tamam. Tak, kalau keadaan macam tu, bila orang tanya, belajar kat mana? Ni kitab ni. Dia belajar kat mana lain? Belajar dengan siapa? Ini bukan kitab ni cakap. Kitab lain pun cakap. Ni kitab ni pun dia ambil di kitab lain. Campur. Ada hadis ke? Ha? Ada hadis. Dah kena tengok hadis. Dia kata ada hadis ni. Dia, ulama ni, bila dia sebut, mungkin Nabi pernah buat. Mungkin Nabi pernah buat. Jadi, bila kita buat, ada ilmu, tu yang paling bagus. Sekali kita tak sampai 3 malam ni, kita buat zuhur 4, kita buat asar 4. Tapi jamak-jamak juga. Kita buat asar, buat 4. Nanti kalau anak tanya kenapa buat 4, tak sampai 3 marhalah, tamam lebih baik. Walaupun dia dalam tu kata 2 marhalah. Ah, 2 marhalah tu boleh kita jamak kasar. Tapi tak sampai 3 marhalah, tamam lebih baik. Tamam ni maknanya tak kasar. Tak pendek. Jadi bila kita buat, kita ada sandaran lah. Kita kena ada sandaran tau. Sekarang ni orang buat pelik-pelik je. Dulu lagi saya dengar orang buat pelik-pelik. Orang kata start motor nak pergi masjid, dah niat sembahyang maghrib. Tapi tak payah niat, dia kata. Sebab tadi start motor pergi masjid, betul. Dia kata masuk
apa buka pipe nak ambil wuduk, itu dah niat dah tu. Tak payah niat wuduk dah, itu dah niat. Ah ni salah faham ni. Apa sandaran dia ni? Apa sandaran kitab mana dia ambil? Sebab tu kita belajar niat dulu, kita belajar yang detail. Yang detail tu pun ulama dah tulis beratus tahun. Ni kata apa niat tu? 7 wajah niat, 6 syarat sah, 3 pada rukun, 4 pada martabat bersolat. Ada 20 perkara kan? Ni ingat tak? Ah memang kau pun tak ingat lah, aku tahulah. Tak, ni pun tak ingat. Ha? Ah, itu tak tahu tu lah, 2008 ke bila ke belajar tu lah tu. Kenapa? Kenapa ulama susun ni semua ni? Sebab ni ni. Sebab benda-benda pelik ni. Kan dia ramai orang kata mudah. Eh? Saya masa ajar bab niat tu dekat pejabat tu kan. Kan ada orang komen tu kan. Dia kata alamak susahnya kalau macam ni berlambatlah orang tak semayang. Nampak ada orang komen. Masa saya cerita bahaskan bab niat tu. 7 wajah niat. Eh? 6 syarat sah. 3 pada rukun, 4 pada martabat. Ini bab niat semayang. Ada orang komen dalam live FB kata macam ni susah. Ada tulis, adoi, benda mudah susahkan pula. Macam ni ramai lah orang tak semayang. Orang tak semayang bukan benda tu susah. Orang tak semayang sebab dia tak semayang. Faham? Orang buat dosa, pakai skirt, pakai high heel, apa? Kasut tinggi, senang ke di jalan tu? Susah juga. Tapi orang buat kenapa? Orang buat juga. Betul? Ha, dia bukan soal benda ni susah. Kita belajar benda susah. Ulama' ni ditulis benda ni beratus tahun. Sebagai panduan kita jangan salah tau. Jangan salah bab niat tau. Salah bab niat, habis. Habis apa? Habislah semua. Habis wuduk, habis niat wuduk salah. Habis semayang. Ha, dia sayangnya kat kita ni dia susun. Mereka susun dia elok. Kita cuba belajar, kita faham. Dan kita buat apa yang dia cakap. Mereka ni hafal hadis kan. Mereka ni hafal kitab-kitab ni. Mereka ni mengaji kat Mekah. Adanya mengajar kat Mekah 20 tahun. Orang Arab pun belajar dengan dia kadang-kadang. Itu nama Nusantara ni. Lepas tu kita, ilmu mereka ni kita cuba ambil faham, kita pegang. Tak selayaknya kita untuk membahaskan. Ulama' macam kes apa kan? Kes qada semayang. Empat-empat mazhab kata wajib qada semayang. Mufti wilayah pun kata wajib qada semayang. Ada pula yang baru-baru ni cakap dalam Facebook, dalam YouTube kata mana ada hadis kata qada semayang. Ni tak faham ni. Ni kita tak faham kan? Sebab tu kita kena dengar apa ulama' dulu cakap. Dia kata sumber hukum ni kan? Sumber hukum ni Quran, hadis, ijma', kias. Jadi qada semayang ni adalah kias tau, daripada kias. Kalau Nabi tertidur, Nabi pernah tertidur, terlupa, Nabi qada semayang, Nabi qada. Kalau terlupa pun qada, tak sengaja pun qada, tertidur pun qada, kalau sengaja, kias lah, kias kan. Kalau sengaja, lagi kena qada. Dulu ustaz yang Greek tu, apa nama ustaz tu? Ada satu dalam YouTube, dia banyak bahas kitab-kitab lama. Orang tanya dia, okay, kalau Quran, kita sentuh, tak boleh. Kalau kita ambil kain, tak ada wuduk ni, boleh tak? Pun tak boleh. Kenapa? Tanggung. Orang tanya dia, kenapa tanggung tak boleh? Dia kata, kau pegang perempuan, boleh tak? Tak boleh. Kalau kau ambil, kau pikul, kau boleh tak? Dia kata gitu tau. Dia punya contoh tu memang kelakar. Lagi tak boleh, dia kata. Kau ambil perempuan tu. Kau pegang suatu tangan, kau ambil, kau pikul. Kau buat lagi. Dia kata, saya tak sentuh. Saya pikul dia. Tak boleh juga, dia kata. Sama, dia kata dia bandingkan macam tu. Untuk orang awam lebih faham. Tahu? Sebab dia dah macam-macam sekarang ni. Itu yang kadang kita bimbang juga tu. Tamam nescaya kalau sampai had 3 marhalah atau lebih. Kasar lebih baik. Sebab tu dalam kitab-kitab ni kan. Pandainya ulama' ni. Kalau kita baca betul-betul. Kita buka hati kita. Kita nampak. Mereka ni ada psikologi yang tinggi tau. Dia kata baca sunat dalam hayat tu. Subhanallah Rabbil Azim tu. Sunat tu bacalah sekurang-kurangnya sekali. Dia kata kan. Yang eloknya baca 3 kali. Yang lebih eloknya baca
5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali. Nampak? Dia kata ada sunat, ada elok, ada lebih elok. Dia macam pujuk lah. Pujuk atau pujuk. Ha, lebih elok kau baca banyak ni lah, dia kata. Itu psikologi tu. Itu psikologi kan. Ah, ha, itu psikologi. Sebab tu kalau nak nak pujuk-pujuk anak-anak, psikologi lah. Kita kata ah, dia dah semayang ni, baguslah dah semayang. Eh. Tapi kalau semayang awal waktu, mungkin lebih. Ah, ha, itu psikologi tu. Mungkin lebih. Ha. Bini tak nak tutup aurat dengan sempurna. Tak nak pakai ni. Nak, tangan nampak selalu macam ni. Pakai tak? Ah, ha. Ha, suruh, suruh tangan. Tak pakai suruh. Ah, ha, suruh. Suruh tangan. Suruh bawa warihal. Ah, ha, ha, suruh, suruh. Tak pakai. Ah, ha. Cakap dengan dia, oh awak dah mula pakai. Baguslah. Saya sukalah awak pakai ni. Nampak. Ha. Awak kekalkan pakai lah. Nanti saya bawa awak pergi Poh Kong. Kau ni macam tahu je Poh Kong apa. Ha, nanti saya bawa awak pergi Poh Kong. Sebab awak dah pakai sarung tangan, nampak aurat. Dah pakai sokin, nampak terjagalah aurat. Saya pun rasa gembira lah. Mari kita raikan di Poh Kong. Poh Kong Tanah Abang, Wah Chan. Ah, ha, tu Wah Chan tu kedai apa tu? Jual telekong. Ah. Ha. Kalau kita perlulah mengeluarkan sebahagian daripada kewangan untuk mengharapkan pasangan kita taat, keluarlah. Ha, nampak sembahyang taat, sembahyang bagus kan? Ha. Ha, ni dah plan tu, Wacan. Oh, macam, dah pakai ni sini. Dah pakai sarung tu bolehlah Wacan depan ni. Kalau ada duit lah, tak ada duit jangan. Ha. Ha? Tak ada can. Ah, ha, tengok tengok orang rumah nampak dah mula pandai sembahyang tahajud kan. Tapi laki kena sembahyang lah. Kalau laki tak sembahyang apa jadah eh. Ah, ha, cakaplah tak apalah nanti saya belanja awak, kita melancung ke Aceh. Ah, ha, contoh. Ah, ha, bawalah. Bawa pergi walaupun kena keluar sebahagian duit, niatkan ya Allah aku meraihkan kebaikan. Moga kekal pada dia. Ah, ha, tak apa keluar duit sikit tak apalah. Eh? Ha, itu tu tu mungkin salah satu psikologi psikologi dakwah. Sebab tu kitab-kitab ni dia kata nampak kasar lebih baik. Ah, ha, mana nak memang tamam tak apa. Tiga mahalah nak buang 4 rakaat. Mungkin 2 rakaat tak puas sembahyang. 2 rakaat rasa Allah sekejapnya dengan Tuhan. Mungkin ini ini wali-wali ni. Dia kata tak, aku kalau sembahyang 2 aku rasa benda dia tak kena hidup aku. Aku nak 4. Ah, ha, tak apa 4. Tapi dalam musafir, kasar lebih baik kalau lebih daripada 3 mahalah. Kelebihan dia kan? Ah, kelebihan lah. Diberinya satu hadiah lah. Eh? Ambil lah hadiah tu. Kelonggaran. Orang yang musafir harus juga mengerjakan sembahyang dengan jamak. Ah, kenapa tu kata tu? Jamak maknanya dikumpul. Kasar maknanya di pendek. Jangan campur-campur. Itu yang pening tu. Kita belajar jadi pening. Kasar maknanya dikumpul. Bagaimana telah dinyatakan di awal fasa ini. Sama ada jamak takdim. Takdim ni maknanya asar semayang dalam waktu zuhur. Maghrib, isyak semayang dalam waktu maghrib. Maknanya takdim. Kalau takhir, dia semayang dekat waktu akhir. Tu hir-hiru. Zuhur semayang dalam waktu asar. Maghrib semayang dalam waktu isyak. Tu nama dia jamak takhir. Ghafar seremban ke sini boleh jamak ke? Tak sampai tak? Kalau kita keluar daripada tempat yang tak selalu kita pergi. Ha? Saya tak boleh dengar. Tapi yang saya dengar pendapat yang paling pendek 80.8. Berapa km? Dekat teletul tu 40 lebih je. Oh, tu ketul. Tak apa eh? Tak apa eh? Sampai. Jangan pusing dan rebut 20 kali eh? Tak apa eh? Tak apa eh? Terumbat tak sampai. Bawa rumah tu dekat highway kan? Rumah yang rumah tu dekat highway. Polisian boleh? Polisian sampai? Polisian sampai eh? Polisian tak apa. Tapi saya tu, saya jamak ke? Hah? Pada Sungai Buloh. Sungai Buloh?
sampai tak? Wah, kalau sempat tulis dulu sampai. Okey. Nak tengok meter tu. Jamak takdim. Dia nak cerita ni, apa dia jamak takdim? Ah, lepas tu kalau orang buat perhubungan dalam rombongan, kita akan buat jamak takdim, maknanya kita berhenti zuhur sembahyang asar. Sebab dia dah kata tadi, kita buat jamak takdim. Kalau kita tak faham, tanya nanti dalam rombongan. Takut nanti orang kata jamak, kita tak jamak. Sekali bah tak berhenti. Eh, saya belum sembahyang. Kan tadi dia kata jamak takdim. Apa dim dia kata? Oh, ni susah sikit ni. Hah? Ah, sembahyang nampak lah. Menghormati waktu je lah. Ah, itu jalan yang kita boleh buat pun. Tapi kita kena sinkronis lah dengan kawan-kawan kan. Kawan-kawan jamak, kita jamak. Ada orang berpegang. Dia kata tak boleh jamak sebab masjid banyak. Ini yang kita kena belajar ni. Dia bukan soal masjid banyak tau. Dia bukan soal kemudahan. Dia soal ni bila dikatakan jarak ini boleh, dua marhalah ini boleh, kita jamak je lah. Dalam kitab tak ada disebut kalau masjid banyak, tak boleh jamak. Tak ada. Boleh ke tali itu dia sedekah tuan? Hah? Sedekah tuan boleh kita menyenangkan. Hadiah. Hadiah. Elok kita ambil hadiah tu. Itu yang ulama kata. Tak ambil tu, itu sombong pula. Bila orang bagi pendek, tak nak buat pula. Bila orang suka bawa empat, dulu dia tak buat pula. Itu memang sombong tu. Jamak takdim maknanya kumpul. Jamak ni, perkataan jamak ni kita kena ingat dalam kepala kita. Jamak ni maknanya kumpul. Kumpul yang dah didahulukan. Iaitu mengerjakan sembahyang asar dalam waktu zuhur. Sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Subuh tak boleh jamak dengan zuhur. Subuh tak boleh jamak dengan isyak. Subuh tak boleh kasar satu rakaat. Subuh tak boleh. Subuh dia remain macam itu juga. Dia tinggal macam itu. Dua tetap dua. Mesti sembahyang dalam waktu. Jangan subuh jalan, bah tak berhenti. Nanti ada orang buat pengumuman. Okey, subuh kita jamak dengan zuhur. Kita kata kitab mana pula dia belajar ni. Tak boleh, subuh tak boleh jamak. Sebab tu nak rombongan ni, nak kena ikut orang. Nak tengok juga orang macam mana kan. Jangan nanti semua tertinggal, apa tertinggal. Tu kadang kita penat juga, kita penat. Jamak takhir, maknanya kumpul yang dikemudiankan. Iaitu kumpul yang dikemudiankan. Maknanya sembahyang zuhur dalam waktu asar. Kita kumpul di waktu yang kemudian. Zuhur asar yang kemudian di asar. Kumpul di waktu kemudian. Itu maksud dia. Jamak takdim, kumpul yang didahulukan. Zuhur asar yang dahulukan. Itu dia punya definisi. Jamak takdim, kumpul di waktu yang didahulukan. Jamak takhir, kumpul di waktu yang dikemudiankan. Akhir. Takhir. Itu mana dia. Iaitu mengerjakan sembahyang zuhur dalam waktu asar, tu dia mula jamak takhir. Dan mengerjakan sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Okey. Sikit lagi. Syarat jamak takdim. Okey, katakanlah kita jalan ni, kita nak buat jamak takdim. Kita kena melepasi syarat ni. Bagi jamak takdim itu, ada empat syarat. Dimulai dengan yang punya waktu. Bila jamak takdim, maknanya asar dalam zuhur. Isyak semayang dalam maghrib. Tapi mesti dimulaikan dengan punya waktu. Maknanya iaitu zuhur dikerjakan lebih dahulu. Kemudian baru asar dan maghrib dikerjakan lebih dahulu. Kemudian baru isyak. Jika diterbalikkan, tiadalah sah. Ini kena faham betul-betul. Katakanlah kita buat rombongan lah. Kita datang aja 7.45. Orang kampung dah semayang. Jadi kita kata kita nak jamak takdim, kita kena mulakan maghrib. Tapi kita ni nak pergi tandas. Grup kita tengah semayang maghrib, kita pergi tandas. Sekali grup kita bangun semayang isyak, kita datang. Kita baru dapat join lepas pergi tandas ni. Kita nak niat sembahyang apa? Maghrib. Tapi diorang sembahyang apa tadi? Isyak. Bila dia kasar dua rakaat, kita bangun tambah satu.
Tak kisahlah dia sembang isyak ke apa ke, tak apa. Tambah satu rakaat lagi, dia sembahyang dua tambah satu. Sebab dia kata hendaklah dia buat yang punya waktu dahulu. Yang punya waktu dahulu. Kalau diterbalikkan tak sah. Dulu saya pernah naik kereta api dulu macam tu juga. Sebab tu kita kata dengan dia punya waktu dulu. Dia berkerah keras juga. Niat jamak dalam sembahyang yang pertama. Niat jamak dalam sembahyang yang pertama. Jangan pening-pening nak cakap bahasa Arab tak faham apa. Niat jamak dalam yang pertama. Mula takbiratul ihram atau tengah-tengah sembahyang sebelum memberi salam. Niat jamak ni. Maknanya niat nak masukkan isyak ni dalam waktu maghrib ni, sama ada kita nak niat di waktu takbiratul ihram atau tengah-tengah sembahyang sebelum beri salam. Tapi nak mudah, niatlah sebelum beri salam. Maknanya kita ada ruang. Kalau masa takbiratul ihram tu yang lama tu, Allah saja aku sembahyang padu maghrib 3 rakaat. Dijamakkan dengan isyak. Nak sebut perkataan tu, nak lintas dalam hati tu yang lama tu. Saya rasa sempat sekali. Jadi niat aja sembahyang maghrib 3 rakaat. Sebab 3 rakaat ni tak ada kasar, tak ada apa. Dan tak ada jamak. Kenapa? Dia sembahyang dalam waktu maghrib. Bila dah Allah Akbar, waktu tu sebelum beri salam, niat di dalam hati, aku nak jamakkan isyak. Kan mudah. Niat je biasa, usalli fardhu maghribi. Sahaja aku sembahyang fardhu maghrib, 3 rakaat, jadi makmum. Atau tak jadi makmum, sembahyang seorang. Lepas Allah Akbar, niatkan nak masukkan isyak. Sebelum memberi salam. Atau di tengah takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram tu rasa kelam kabut lah. Nak niat gini, nak gini, pening. Sampai tak tahu mana susun. Jadi niatlah sebelum salam. Macam mana niat? Niatlah rintan hati aku nak jamak isyak. Cukuplah. Nombor 3. Syarat jamak takdim ni nombor 3. Nombor pertama, dulukan waktu yang punya. Satu. Nombor 2, niat jamak sama ada, mesti niat jamak tu sama ada dalam sembahyang yang pertama pada takbiratul ihram atau tengah-tengah sembahyang sebelum memberi salam. 2. Yang ketiga, mualat. Apa mualat? Berturut-turut antara sembahyang yang pertama dengan sembahyang yang kedua. Jangan ada diselangi masanya panjang. Jangan lama baru nak buat sembahyang isyak. Tetapi jika sedikit masa, tidaklah mengapa, seperti kerana mengambil air sembahyang. Dia dah sembahyang maghrib, dia nak jamak isyak. Lepas tu batallah wuduk. Maknanya dia macam sembahyang isyak, wuduk dah batal. Bolehlah dia pergi kerana nak mengambil air sembahyang. Tidaklah mengapa kerana nak mengambil sembahyang. Bang sekalipun tidak dituntut dan ikamah. Nampak tak? Kita sembahyang ni, fardu ni, kita sunat azan dalam sembahyang yang biasa. Tapi kalau kita dah azan, kita sembahyang maghrib, kalau kita nak pergi sembahyang isyak, kita tak sunat azan. Sebab mualat. Dan hatta kita tak sunat kamat. Bangun aja terus sembahyang isyak. Dua rakaat. Banyak buat dua rakaat lah. Itu dia kerja sini tu. Bang sekalipun tidak dituntut. Bang ni apa? Azan. Dia tak faham pula bang. Hang bang lah. Hang bang sat, dia kata. Tu cerita bang tu. Tidak dituntut. Kenapa? Nak menjaga berturut-turut. Dan ikamah. Maka jika diselangi oleh masa yang panjang. Berapa lama tempoh dia bagi masa panjang tu?
sekira-kira sempat sembahyang dua rakaat. Dua rakaat ni maknanya dulu Ustaz kata sembahyang ringkas, dua rakaat. Dia dah selama maghrib tu dia relax, dia ikut imam doa lah, baca tasbih lah, baca zikir lah, baca istighfar lah. Dan tempoh tu lebih daripada sembahyang dua rakaat. Tidaklah diluluskan jamak itu, malahan kenalah dikerjakan pada waktunya. Maknanya isyak ni dah tak boleh jamak dah. Sebab dia tadi break dia lebih dari sembahyang dua rakaat. Imam dah baca doa, dia kata, Allah aku ni nak jamak, jom jamak. Ah, tak boleh, sebab tempoh dah lama. Jadi dia kena tunggu isyak, sembahyang isyak. Kasar pun tak apa. Sebab dia masih dalam musafir. Ah, sebab tu kalau kita nak jamak ni, kita lepas main maghrib tu, kita bangun pergi belakang lah. Kalau nak buat jemaah. Kalau tak ada ruang, kita terus bangun, kita terus Allahu Akbar, terus sembahyang. Jangan tunggu doa-doa lama-lama. Sebab dikatakan syarat ketiga itu mualat. Yang komat tadi tak dituntut. Tak dituntut. Cuba nak jaga mualat. Jangan azan, jangan komat. Tapi kalau orang komat, dia tunggulah kejap. Sebab dia, masa tu pendek je. Kita tak boleh kata, stop. Biarlah dia komat. Tapi kita kena faham. Yang penting kita faham ilmu dia. Kalau orang tak komat, kalau kita, kadang-kadang kita jadi imam kan, kita dah sembahyang maghrib, kita nak sembahyang isyak, kita nak angkat tangan pun kita risau. Takut kita angkat tangan orang kamat. Kan? Kita Allah di belakang kamat. Allah, 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 sudah. Orang berkeliu. Mana satu ni, seorang kamat suruh jadi imam. Nampak tak sinkronis tau. Jadi bila kita sedang belajar ni, kita diam je. Biar imam tu terus sambung. Allahu Akbar. Kenapa? Menjaga mualat tu. Betul turut ni, jaga mualat ni. Tututan tu lebih kuat. Okey. Nombor 4. Berkekalan safarnya hingga takbir sembahyang kedua, tetapi tidaklah disyaratkan sampai tamat. Ni yang orang sembahyang kapal ni. Dia nak buat jamak takdim. Tapi belum lagi takbir yang isyak tu, dah berlabuh. Dah berlabuh tu kawasan dia. Berlabuh tu kawasan dia. Jadi tak sah lah dia punya isyak tu. Mestilah sebelum takbir pada sembahyang yang kedua. Maknanya pada sembahyang asar atau pada sembahyang isyak. Faham tak cara jamak takdim ni? Nombor 4 tak faham. Nombor 4 tak faham. Dia sembahyang maghrib 3 rakaat. Lepas tu dia bangun sembahyang isyak. Masa nak takbir sembahyang isyak tu, dia mesti pastikan dia dalam musafir lagi. Kalau dia selalunya tak musafir ni apa? Dia menaik kapal tau. Kapal tu bergerak. Bila dia beri salam maghrib, kapal dah sampai pelabuhan. Dah masuk karya dia. Jadi isyak di takbir tu dah bukan dalam kawasan. Tapi kau dapat takbir isyak, kapal tu jalan depan masuk kawasan dia. Tak apa. Janji dia dapat takbir. Itu dikatakan mestilah berkekalan safarnya. Safar ni musafir lah. Safar ni musafir lah. Hingga takbir sembahyang yang kedua, tetapi tidaklah disyaratkan sampai tamat sembahyang. Dapat takbir pun, okey. Cukup. Syarat. Ini panjang ni. Cukuplah. Kita sambung. Syarat jamak takhir. Dia ada syarat kasar, syarat jamak takdim, syarat jamak takhir. Okey. Tiga hadis. Nombor berapa? Muka surat 275. Hadis 118. Betul? An Abdillah ibni Amr. Amru. Amri radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala
Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sayuhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah wa yansyuru alaihi tis'atau wa tis'ina sijillah kullu sijilli mislu maddil basari summa yakul atunkiru min haza syai'a azalamaka katabati al-hafidun fayakul la ya rabbi fayakul afalaka uzrun au hasanah fayakul la ya rabbi fayakul bala innalaka indana hasanah wa innahu la zulma alaikal yaum fatuh rajulahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fayakul uhzur wasnaka fayakul ma hadhil bitaqatu ma hadhil walid sijillat faqal fa innaka la tuzlamu qal fatu da'us sijilla tufi kifatin wal bitaka tufi kifah fatawashatil sijilla tuwasakulatil bitaka wala yaskulu ma'asmillahi syait imamul ahmad wa turmizi wa ibnil majah Ibnul Majah daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah akan memberi keistimewaan kepada seseorang daripada umatku dengan memanggilnya di hadapan khalayak ramai pada hari kiamat serta membentang kepadanya 99 gulungan suratan amalnya. Tiap satu gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Tuhan bertanya kepada orang itu, adakah engkau hendak menafikan sesuatu daripada apa yang ada dalam suratan ini? Adakah penulis-penulis yang aku tugaskan menjaga amalmu itu telah menzalimkanmu? Nanti hari kiamat nanti Allah akan bentangkan suratan amal kita. Allah suruh tengok. Nanti Allah tanya, engkau ada apa-apa tak nak komplain? Ada apa-apa tak? Dia kata petugas-petugas amal ni dah zalimkan kau. Mungkin buat amal tak catit. Allah bagi peluang tanya. Maka orang itu menjawab, tidak wahai Tuhanku. Tuhan bertanya lagi, kalau demikian maka adakah engkau mempunyai sebarang alasan atau kebaikan untuk melepaskan diri? Lepaskan diri daripada apa? Daripada hura-hura mahsyar, daripada neraka semua ni. Ia menjawab, tidak ada lagi wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, ia ada. Sebenarnya engkau ada mempunyai satu kebaikan yang tersimpan pada kami. Dan sebenarnya engkau tidak akan menanggung sebarang kezaliman pada hari ini. Lalu dikeluarkannya untuknya selai kertas kecil yang tertulis padanya, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Tuhan berfirman kepadanya, pergilah hadir melihat timbangan amalmu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, apakah nilainya kertas yang sejepit ini berbanding dengan suratan jahat amalku yang bergulung-gulung itu? Dia kata gulung-gulung itu suratan jahat. Maka Tuhan berfirman kepadanya, walau bagaimanapun sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian suratan amal yang bergulung-gulung itu diletakkan di sebelah daun neraca dan kertas kecil itu diletakkan pada daun neraca yang sebelah lagi. Lalu suratan amal buruknya terangkat ringan dan kertasnya secebit itu berat menurun kerana tidak ada suatu pun benda yang lebih berat berbanding dengan apa yang mengandungi nama Allah. Sebab tu kekuatan la ilaha illallah tu. Sebab tu kita kena pegang kuat-kuat ni. Tauhid ni kita kena pegang kukuh-kukuh. Tauhid ni kena belajar betul-betul tau. Kita belajar ni fiqah ni. Kita belajar ni hadis ni. Pergi cari kelas tauhid tau. Belajar betul-betul. Allah itu tak sama dengan makhluk. Macam mana uraian dia kena faham betul-betul. Perbuatan Allah tak sama dengan makhluk. Macam mana uraian dia kena belajar betul. Zat Allah tak sama dengan makhluk. Apa makna zat?
kalau makhluk itu dia ada arad, dia ada jisim, apa makna jisim, apa makna arad. Nak kena faham betul? Makhluk ni zat dia ada arad. Arad ni apa? Dia ada jisim. Sama ada dia ada arad atau ada jisim. Tapi zat Allah ini, kita tak tahu. Hakikatnya seorang pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Allah Ta'ala je tahu hakikat dia macam mana. Habis macam mana kita tahu Allah itu ada? Dalam kitab kata dibandingkan macam mana? Orang tengok asap, orang tak nampak api. Mana orang tahu ada api? Sebab ada asap. Itu yang ulama bandingkan gitu. Kita tak nampak Tuhan, tapi kita tahu ada Allah. Macam mana? Dibandingkan supaya mudah faham, nampak asap pada api. Api tak nampak. Sekam. Tak nampak. Tapi asap ada. Lepas tu, tauhid ni kena belajar sungguh-sungguh. Kalau kali pertama belajar, payah nak faham. Belajar lagi. Tak apa. Belajar lagi. Guna bot, lukis ini. Kena belajar betul-betul. Banyak kali belajar, akhirnya faham. Kena faham tu sifat 20. Salbiah, nafsiah, ma'ani, ma'nawiyah. Kena belajar istina, istikar, apa bahan istina. Kena belajar betul-betul. Sungguh-sungguh. Supaya kalimah Allah ni, tauhid ni kemas betul-betul dalam hati. Ilmu yang pertama yang mesti kita faham betul-betul, tauhid. Ini nombor satu ni. Sebab kalimah Allah tu kena pegang sungguh-sungguh. Lepas tu kalau ada orang nak masuk Islam, kita tanya dia, you nak masuk kenapa? Dia kata, saya sebab saya nak kahwin. You tak payah masuk lah. Tolong cakap begitu. Kurang-kurangnya dia mati dalam Islam. Walaupun dia tak semayang, dia kena seksa. Betul. Tapi dia tak kekal. Kenapa? Dia ada Islam dalam diri dia. Dia ada kalimah la ilaha illallah dalam diri dia. Selagi dia tak murtad, tak syirik, dia akan tetap masuk syurga. Walaupun lama, lambat tu soal lain. Lepas tu jangan cakap dengan dia. You tak ikhlas kan? Mana kita tahu dia ikhlas, tak ikhlas. You nak kahwin kan? You tak payah masuk lah. Jangan-jangan cakap begini. Dia nak masuk, masuk. Sila. Lepas tu kita uruskanlah kelas dia ke apa benda ke. Tapi segalanya pada inisiatif dia sendiri. Itu yang penting. Tu saya cakap dengan dia. Orang yang masuk cakap dengan dia. Ini kelas, ini jadual, ini tempat, ini ustaz. You kena sendiri. Kalau kita tak pergi, itu urusan dia. Itu urusan dia. Sebab kalau dia mengucap kalimah syahadat, dia tak mati dan syirik, dia akan ada peluang untuk syurga. Walaupun tak tahulah, dia kena seksa tak semayang tu berapa ribu tahun, juta tahun, tidak tahu. Tapi lebih baik daripada dia mati kafir. Mati kafir, dia abadan abada. Dia kekal dalam neraka. Sebab tu jaga-jaga, jangan sampai buat syirik. Jangan sampai buat perbuatan nama dia ridah. Ridah ni maknanya perbuatan yang boleh menjadikan orang itu murtad. Pergi belajar tauhid tau. Pergi belajar. Apa benda boleh buat orang murtad? Dari segi itikad, dari segi perbuatan, dari segi perkataan. Ada tiga perkara ni. Kalau kita baca semua 200 lebih. Kitab Kifayatul Muqtadi Muka 10 sampai 19. Pergi mengaji tau. Kitab-kitab pondok ni. Pergi mengaji tauhid betul. Supaya kita faham tauhid ni. Jangan sampai murtad lah. Nabi dah katakan akhir zaman nanti orang Islam ni pagi di Islam, petang di kafir. Petang di Islam, pagi di kafir balik. Ini takut ni. Hanya berselisih berapa jam. Lepas tu kalau tak pandai tauhid, pergi belajar lah. Pergi belajar . Jangan rehat-rehat duduk rumah. Jangan buat benda lain lama-lama sangat. Pergi cari kelas tau. Pergi buka kitab tauhid. Pergi belajar. Pergi belajar betul-betul. Pergi belajar sungguh-sungguh. Tak faham tak apa. Sabar. Belajar lagi. Nanti lama Allah bagi faham. Sampailah kita kenal Allah tu betul-betul. Sebab tu dia kata ni. Cebis kertas kalimah la ilaha illallah itu boleh memberatkan amal jahat dia. Amal jahat dia boleh turun. Pegangan dia yang kuat pada la ilaha illallah tu boleh naik. Lepas tu kalau kita pergi tahlil kan. Kan imam kata kan. Afzal zikri fa'lam annahu kan. Seafzal-afzal zikir itu ketahuilah fa'lam annahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul tak? Itu tsunami yang dekat Aceh tu diorang cerita kan. Gegar tu 5 minit tu. Gegar. 9.2 skala Richter. 9.2 lah. Orang sana kata 9.2. Diorang ni tak tahu. Bila dia gegar, diorang tak tahu apa nak buat. Semua duduk dekat dalam lantai. Duduk kat lantai, duduk kat jalan raya. Dekat bandar Aceh tu ada program kat Padang tu. Duduk jalan raya. Tumbuh diorang kata diorang jerit. Diorang kata baca la ilah. Bila gegar tu sama macam badan dia gegar. La ilaha illallah. La, diorang baca. Ramai-ramai baca la ilallah. Takut. Waktu tu lah baca la ilallah. Memang takut lah diorang bimbang. Baru ni kan ada yang... Ada lagi ? Ada. Yang lori.
La ilaha illallah. Sebab tu afdal-afdal zikir ni la ilaha illallah. Eh? Nabi kata siapa yang akhir kalimah dia la ilaha illallah dakhalal jannah. Maknanya kalau orang nak mati ni, kita ajar dia, dia kata la ilaha illallah, kita jangan cakap apa-apa lagi, diam. Tapi kalau dia nak senazak tu, tiba-tiba dia cakap benda lain. Dia kata mana Kak Long dah sampai ke belum, waktu tu kena ajar balik. Sebab perkataan akhir dia, Kak Long dah sampai ke belum. Rasulullah kata akhir kalam dia. Maknanya lepas tu tak cakap apa-apa dah. Kalau dia cakap la ilaha illallah, akhir kalam dia, dia akan masuk syurga. Jadi kalau dia cakap benda lain, kita kena ajar balik. La ilaha illallah. Kalau dia tak ikut, kita sabar. Cakap lagi sekali perlahan. La ilaha illallah. Kalau dia dah ikut, kita jangan cakap lagi lah. Jangan ajar lagi. Sebab dia tengah bertarung ni. Dia tengah bertarung tau. Mak dia datang, syaitan rupa mak dia cakap kau masuk Kristian. Syaitan datang rupa bapak dia. Dia tunjukkan buku amal dia tak semayang berapa lama. Dia tunjukkan amal baik dia tak sabar banyak mana. Yang paling takut Rasulullah kata sedetik lagi mati, ditunjukkan tempat dia. Tempat dia kat mana? Kat barzah tu. Ditunjukkan tempat dia tau. Kalau gaun neraka, dia nampaklah gaun neraka. Kalau taman syurga, dia nampak taman syurga. Ah, tu yang ada orang mati kata cantik, kata senyum kan. Ada orang mati kata nampak malaikat ni putih cantiknya, dia kata dengan anak dia kan. Itu Allah dah lihatkan pada dia tau. Kita tak nampak. Kita tak nampak eh. Kadang-kadang dia tak cakap. Dia tak boleh cakap. Sebab dia sakit sakaratul maut ni. Sampai lidah dia rasa terjeruk. Dia tak boleh cakap apa-apa dah dengan orang. Sebab tu jangan kalut-kalut kan. Eh. Jangan kalau kita anak menangis sampai pegang-pegang katil. Sampai teruk sangat pegang. Orang nak mati pegang kaki. Abah jangan mati abah. Jangan. Orang macam ni kita kena keluarkan daripada kawasan tu. Sebab apa? Takut nanti dia ganggu. Dia ni nak mengucap. Nanti syaitan datang kau tengok. Anak kau kecil lagi kau tengok. Kau nak mati. Syaitan cakap. Kau tengok Allah tak adil pada kau kan? Ah ha, nampak? Dia manipulate tau. Dia gunakan situasi ni. Supaya kita ni orang mati ni na'udzubillah. Rasa tidak adil dengan Tuhan. Kata kau tengok ni anak kau menangis ni. Abah siapa nak hantar saya pergi sekolah. Kau tengok siapa nak hantar anak pergi sekolah. Kau nak matilah ni. Kau nampak Tuhan tidak adil pada kau. Nampak? Dia cakap begitu. Bila dia cakap begitu, maka dia pergilah dengan rasa tidak adil. Dia rasa Tuhan tak adil pada aku. Waktu dulu dalam kitab kan, dulu ustaz kata apa? Kalau kita ada marah dengan orang, tahu marah dengan orang tak? Kita ada geram dengan orang lah. Orang tu pun kita tak jumpa dah. Sebelum sampai ajal, kita mesti maafkan dia. Takut apa tau? Takut nanti nak sampai ajal, nanti syaitan datang rupa dia. Ah, syaitan datang dia kata, ah aku ni. Dulu kawan kat universiti. Kau ada tak puas hati dengan aku kan? Okey, aku datang. Kau nak apa dengan aku? Padahal bukan dia pun. Dia pun tak ada mati katnya. Siapa tu? Siapa tu? Syaitan lah. Kau tak puas hati dengan aku kan? Okey, sekarang kita settle. Macam mana? Kau nak apa dengan aku? Kita pun masa tu nak orang kata nak cekau dia. Kita nak pergi kat dia. Patutnya kita kena memikirkan bagaimana nak mengucapkan kalimah ni. Kalimah thayyibah ni. Sebab tu ulama kata, maafkan dia segera sebelum sampai waktu ajalmu. Ah, mungkin kita ada geram dengan orang dululah, dulu-dulu kan. Kita tak tahulah siapa, saudara ke, mak mentua ke, adik-beradik ke, kawan-kawan ke. Buang rasa geram tau. Kita kena maafkan cepat. Takut syaitan gunakan rasa geram ni, dia hadir waktu nak mati. Lepas tu anak-anak yang menangis semua, kita kena jauhkan sikit daripada tu. Jangan nanti syaitan kata, tengok anak kau kecil lagi eh. Tak patut Tuhan matikan kau. Dia kata gitu tau. Tak apalah, mananya dapat lah. Kalau tak dapat la ilaha illallah, nampak payah sangat. Ulama kata kita ajar dia Allah lah. Kita ajar dia Allah. Lepas tu tak boleh cakap benda lain dah waktu tu. Tak boleh kata, bah, ini tanah kat kampung bagi berapa bah. Dah jadi jaja tiga Abdul. Ini tidak adil. Bapa tak katil ni, nak mati ni. Eh, factory apa? Lumba-lumba kuda. Kepada anak yang tua. Abdul Wahab, ini rumah tersegam indah ini untuk engkau. Tak boleh lah depan bapa tu cakap gitu. Sekarang ni uruskan bapa, bacakan Quran ke, tenangkan suasana ke. Jangan cakap apa-apa tau. Jangan cakap apa-apa yang lagi merunsingkan dia lah. Jangan cakap apa-apa.
Bukan saja saat dia nak mati, saat ujung usia dia pun, kita ni anak-anak kalau boleh, jangan cakap benda-benda yang merisaukan dia. Tahu? Mak dah umur 80, mak dah umur 70. Patutnya time ni, time dia ibadat lah dengan tenang. Jangan benda kecil-kecil kan. Kita cakap dengan mak, mak tak ada duit mak, 3 hari makan Maggi. Tak payah cerita lah kau makan Maggi. Mak kita ni, nanti dia risau tau. Bila dia risau, dia tak boleh ibadah dengan baik, betul tak? Bagi dia ruang tenang tau. Dia dah susah untuk kita ni dah lama sangat. Jangan kita bergaduh dengan adik-beradik, cerita dengan mak. Cakap ada mak, saya dengan Balung ni sebenarnya, mak tak tahu kan. Saya dah tak tegur dia 6 bulan. Jangan cakap, itu kau settle sendiri. Dia cakap, mak dia tak tahu. Lepas tu mak dia perasan, padan aku nampak kau. Hati dia hancur tak? Kalau sebagai seorang ibu lah, kita ni ibu kan, kita ni bapa kan. Hati kita hancur tak tengok anak kita tak bercakap? Padahal aku perasan kau dengan dia tak bercakap. Memang mak, kami dah tak bercakap 6 bulan. Patutnya bagilah mak tu tenang di ujung usia dia, betul tak? Kita ada masalah adik-beradik, kita settle sendirilah. Jangan cerita yang merungsingkan dia. Yang merungsingkan dia, jangan cerita kat dia. Supaya dia senang. Bila dia tenang nanti, ujung nazak dia pun dia boleh tenang tau. Dia boleh tenang tau. Lepas tu, bergaduh adik-beradik ke, apa ke, pergi settle sendiri. Jangan dibatkan untung kita, kesian kat dia. Dia dah banyak susah dah. Hadis nombor 119. An Abi Dadar, Darda radhiyallahu an. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min syai' yuda'u fi mizan yaumal qiyamah asqala min khuluqi hasan. Abu Daud wa Tirmizi. Daripada Abu Darda radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang ditimbang pada hari kiamat lebih berat daripada akhlak dan budi pekerti yang baik. Nabi kata akhlak yang baik ni, budi pekerti yang baik ni, dia benda yang sangat beratkan timbangan. Lepas tu akhlak kita kena baiklah dengan kawan, dengan keluarga kan. Akhlak kita kena baguslah. Jangan kita jadi bergaduh-bergaduh dengan orang, susah. Setelah penimbangan amal itu selesai, maka manusia diperintahkan dibawa pergi ke kampung tempat balasan yang diuntukkan bagi masing-masing mendiaminya melalui satu titian al-sirat yang biasa disebut dengan nama titian siratal mustaqim. Titian yang diletakkan untuk menyeberangi lautan api neraka. Titian yang di kiri kanannya terdapat banyak pengait-pengait untuk mengait kaki sesiapa yang berhak dikait. Orang-orang yang terkait kakinya ada dua golongan. Ni kitab dia kata. Dia lalu titi. Bawah ni lautan neraka. Dan bawah ni ada malaikat pegang kait. Tahu kait tak? Dia kait dia dekat atas titi tu. Kayu dia kat bawah. Lalu kait. Kait supaya apa? Terjun dekat dalam neraka ni. Manusia tu jatuh dengan kait. Itu Rasulullah kata manusia ini diberi jalan 1,000. Tahu? Satu batch, satu grup, 1,000. Maka jalan 1,999 akan dikait. Nabi kata. Satu je lepas ke syurga. Itu yang saya nak Umar dengar tu pengsan. 1,000 lalu, satu je lepas. 1,000 lalu, satu je lepas. Tu kait-kait tu. Golongan yang gugur jatuh ke dalam lautan api. Itu ialah orang-orang yang masa hidup di dunia telah terkait. Terkait tu kata, terpengaruh dan terpedaya dengan hasutan syaitan dan galakan nafsu liarnya sehingga jatuh ia ke lubang kejahatan dan kedekaran sampai matinya dengan tidak sempat bertaubat. Dia jatuh dalam maksiat, dia jatuh dalam duhaka, dia terpedaya, maka kat sana dia jatuh dalam neraka. Tu nak kena ingat-ingat ni. Dan tidak sempat bertaubat. Maknanya siapa pernah jatuh dan neraka, satu pernah jatuh dengan jahat, satu pernah jatuh dengan maksiat, mesti dia cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat. Sebelum mati dia. Kalau tak sempat bertobat, nanti dia jatuh dalam kejahatan, kat sana dia jatuh dalam gaung. Mereka tarik kaki dia. Dua, golongan yang rebah bangun, rebah bangun. Dan akhirnya selamat sampai ke seberang. Seberang tu syurga. Jatuh bangun, jatuh bangun. Iaitu orang yang pada masa hayatnya, di dunia kerap kali dikait, dipengaruhi dan diperdaya oleh syaitan atau nafsu amarahnya melakukan maksiat. Tetapi pada tiap-tiap kali mereka jatuh dalam satu kesalahan, mereka segera ingatkan azab sesuatu Tuhan
lalu mereka menyesal dan bertaubat sampai mati dalam keadaan taat ke Allah. Itu penting taubat tu. Allahumma ij'alni minat tawabin. Doanya kita baca lepas wuduk betul. Lepas tu selalu taubat. Selalu taubat. Bangun malam-malam taubat. Baca istighfar biar suara keluar. Sebab Allah, Rasulullah kata, Allah sayang suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Keluarkan suara. Astagfirullahaladzim. Betul-betul. Rasa betul-betul tau. Rasa kesal dengan dosa. Ya Allah, aku tak nak ni kena kait ni. Tuhan, aku tak nak. Dan kau beri aku peluang bangun ni, aku nak minta ampun. Bangun awal-awal tau. Jangan dah azan buat jaga. Ini dah lewat. Patut umur macam kita ni 50, 40 lebih ni, kita dah tak boleh juga. Patut kita dah kena berada di tempat yang 1/3 malam ni, patut kita dah berada di situ tau. Tak boleh kita tak berada dah. Kalau kita masih tak berada, kita dah lewat tau. Bangun 1/3 malam tu. Bangun awal-awal. Pukul 5 tu bangun, dah siap-siap lah semua. Istighfar lah. Istighfar. Rasa dosa, takut neraka, datang kau semua rasa waktu tu. Harapkan Tuhan ampun, rasa harap betul-betul. Tak boleh baca, Allah ampunkan aku, tak boleh dah. Patutnya baca, Allah ampunkan aku, tolong aku Tuhan, aku tak nak neraka, tolong aku, Tuhan, tolong aku. Ah, patut nada kita dah macam tu tau. Sebab bila umur kita bertambah, malaikat maut ni dah dekat dah sebenarnya. Mungkin minggu depan, mungkin kelakan depan, tak dapat kita jumpa dengan kawan kita. Ha, kita biasa dengar kan, kawan-kawan kejap jatuh meninggal. Apa, darah tinggi. Nyata darah tinggi pun jatuh meninggal kadang. Jadi kalau kita tidak berada di situasi 1/3 malam tu, yang Allah kata, dia turun naik kelunga, dia tanya siapa nak minta ampun, aku nak bagi. Siapa nak buat kesalahan, aku nak maafkan. Siapa ada hajat, aku nak beri. Tiga perkara ni. Kalau kita tak berada di waktu tu, lebih-lebih lagi umur kita dah banyak macam ni, kita kena fikir betul-betul. Ha, takut dipanggil. Sebab tu ulama kata dalam kitab, orang yang mati pada usia muda, kebanyakannya adalah bala bagi dia. Kenapa? Kebanyakan orang muda dia tak bersiap. Betul lah, ni betul lah. Saya ngajar polis, mesti tahu lah. Polis ni bila lepas isyak ni, orang yang uban-uban ni yang bersunat. Orang yang muda-muda ni, 20 lebih, 30 lebih ni, 40 lebih ni, mana bersunat? Tak, keluar je makan. Sampai saya terpaksa cakap dengan Sergeant Major tu, hari ni semua orang pergi sunat. Kunci pintu. Kunci pintu surau. Semua orang sunat. Apa tu buka, apa tu balik. Terpaksa buat beberapa kali kadang. Nampak macam budak-budak tu lah. Sebab yang muda-muda tak ada sunat. Betul lama kata tau. Orang yang mati muda ni, kebanyakannya bala bagi mereka. Kenapa? Mereka tak siap. Orang muda mana sunat? Mana pergi belajar? Tengok masjid. Umur berapa datang tu? Semua dah ambil option ni datang tu. Betul? Baru belajar lama. Sejam je ustaz. Masa dah time. Ni dah resah tu. Sejam ni dah resah lah. Macam ni, duduk macam ni. Baru muda mana dia datang? Tak datang. Sebab dia tak bersiap. Lepas tu ulama kata, orang yang mati muda ni kebanyakannya bala bagi mereka. Bala kenapa? Tak siap. Sebab tu Allah dalam hadis kursi, Rasulullah kata apa? Allah suka orang yang beramal. Allah lagi suka orang mudanya beramal. Allah suka orang yang bertaubat. Allah lagi suka orang muda yang bertaubat. Orang tua ni tak ada dalam list sebenarnya. Allah suka orang yang pemurah. Allah lebih suka orang miskin yang pemurah. Allah suka orang yang rendah diri. Allah lebih suka orang kaya yang rendah diri. Lebih suka, bukan tak suka. Tapi lebih suka orang kaya dia rendah diri. Lepas tu kita nak dapat kedudukan ni pada waktu muda lah. Lepas tu, saya nak ingatlah anak-anak semua yang muda-muda jangan tinggal solat. Jangan ikut kawan-kawan. Main futsal tak sembahyang asar. Kenapa? Kawan tak sembahyang? Senang aja jawab. Tiba-tiba main futsal tu, balik jatuh meninggal macam mana? Bayang tak kata lagi. Dah mati dalam keadaan tak sembahyang. Lepas tu, kawan dah dengan anak-anak, kawan-kawan kita yang sama yang diri sembahyang. Kau tak diri sembahyang, jangan kawan. Biar orang kata kita sombong tak apa. Sebab kawan ini, agama kita ni diperhatikan daripada siapa kawan kita. Tu Sayyidina Umar katakan, engkau nak tahu orang tu baik, engkau tak payah bawa dia. Engkau bawa kawan baik dia. Aku tahu dia baik tak baik. Sebab dia kawan baik dia tu. Lepas tu dah tengok orang tu kawan baik siapa. Lepas tu kita hati-hati tau. Hati-hati kerana apa dia kata, kalau kita kawan benda tak baik, kita macam kawan orang yang pembakar besi tau.
Walaupun api besi tak kena, percikan kena kita. Kita kawan dengan orang baik, kita macam kawan dengan orang penjual minyak wangi. Walaupun minyak wangi tak dapat, tapi aroma tu kena kita. Ha, lepas tu kena pilih kawan yang sama nak belajar, yang sama nak pada agama, supaya nanti tak terkait dengan benda tak baik. Pendeknya, orang-orang yang melalui titian ini terbagi di golongan. Pertama, orang yang selamat sentosa menyeberangi lautan api neraka. Itu dalam hadis dia sebut tau. Ada orang nanti ada torchlight dekat tangan dia tau. Dan torchlight tu jauh. Dia boleh tengok jauh. Ada orang torchlight dia besar ni je. Halus je. Ada orang torchlight dia padam semua kat tangan tau. Padam celik. Padam celik. Lepas tu orang yang tak ada torchlight pada tangan dia ni, lampu kat jendela ni, dia kata, eh mana kau dapat lampu ni? Dia kata, inilah hasil amal kami di dunia. Ha, hasil amal di dunia tu. Lepas tu tangan dia ada cahaya, dia jalan dekat jendela ni. Lepas tu kena banyak-banyak beramal lah. Macam saya selalu cakap lah. Saya selalu fikir dulu ustaz dia cakap kan. Dia kata nanti orang-orang yang masuk kubur ni, nanti malaikat akan tolak kaki dia. Waktu tu dia sedar. Bila dia sedar, itulah first time dia tengok muka nangkir. Dan lepas tu malaikat ni akan dudukkan dia. Tarik dia duduk. Lepas tu tiba-tiba ada seorang lelaki yang kacak wajah dia. Hebat muka dia. Badan dia segak. Datang pada orang yang mati ni. Bukan angkir lain. Ini satu malaikat lain. Maka dia tanya, siapa engkau? Dia kata, aku nak bela engkau hari ni. Aku pembela engkau. Aku kawan baik engkau. Aku kawan baik engkau. Siapa engkau? Akulah bacaan Quranmu di atas dunia. Sebab tu saya kata, kita sama-sama usaha baca Quran banyak-banyak. Supaya dia datang nanti bela kita, tolong kita ni. Kita tak ada kawan. Lepas dia bela kita, maka kubur itu jadi terang, terang benderang macam taman yang hijau. Maka dia tanya dengan mereka muka nangkil, macam mana ni, dia kata, kubur aku cantik pula ni. Ini hasil semayang malammu. Sebab tu bangun malam-malam semayang. Sepatutnya umur kita ni 55 ni, tidur pun tak berapa lelap lah patutnya, sepatutnya. Tapi kalau tidur macam remaja, tidur mampus. Macam mampus tak? Lebih kurang gitulah cakap. Demak kita katakan, kau ni tidur mampus betul lah. Tak cakap mati, cakap mampus. Macam budak remaja tidur kan. Nak kejut dalam kubur, macam nak tolak kayu balak tau. Kayu balak tak gerak tau. Kita kena mati ke apa ni? Macam kayu balak. Kalau kita umur macam ni, kita masih lagi boleh tidur nyenyak sangat eh. Sampai tak sedar tau. Dia jaga dia kutujuh. Ini ada masalah. Itu kita nampak dekat Indonesia tu kan. Dia ada satu iklan. Dia kata kalau kamu tidak bisa sampai tubuh, bukan alammu yang problem, tapi hatimu yang problem. Dia kata tu betul ke tu? Ini alam-alam ni bohong je. Hati tu. Jadi kalau umur dah banyak macam ni, kita mesti lebih baik amal lah. Mesti lebih banyak baca Quran. Lebih banyak buat persiapan. Sebab tu, kita dengar kan, Sayyidina Ali kata, apa itu takwa? Okay. Hari ni tak pakai bot eh? Itulah. Tak syok lah tak pakai bot lah. Tulis lah sikit. Saya dah tulis ni dulu. Sayyidina Ali kata apa? Ini kata Sayyidina Ali eh. Apa kata Sayyidina Ali? Dia kata takwa itu pada empat perkara. Satu, kamu melaksanakan segala suruhan. Dua, kamu meninggalkan segala larangan. Tiga, kamu bersiap untuk hari ni perkataan ni, perpindahan. Nombor empat, kamu redha dengan ketentuan Tuhan. Ni, tengok perkataan ni. Tengok perkataan ni. Ya, buat tadi. Buat preparation untuk hari pembedahan. Roh, alam rahim, betul. Alam dunia, alam barzah,
Lepas tu baru dikatakan akhirat. Tapi ulama kata barzah ni dah mula akhirat sebenarnya. Tak apalah. Kita pindah ke sini ke sini, kita pindah sini ke sini. Rahim mak kita pindah ke dunia, tak ada soalan. Tak ada. Tak ada orang tanya kita. Tak ada orang lahir tanya kita. Engkau dulu rahim kau buat apa? Tak ada. Doktor pun tak tanya. Tapi dunia ni yang kita duduk ni bila pindah ke barzah, ini ada soalan. Soalan dekat sini. Kau. Dia tanya siapa Tuhan kau? Dia tanya apa kau bawa balik? Apa bekal kau bawa? Dia tanya amalan kau mana? Ini kat sini ni soalan ni. Barzah. Ni nama barzah ni. Kalau gagal, maka di sini nama dia neraka. Kalau berjaya, di sini nanti nama dia syurga. Jadi, Senari kata, orang yang takwa itu, dia bersiap untuk hari dia akan dipindahkan daripada dunia ke barzah. Dia buat persiapan tu. Tu persiapan tak? Dia buat persiapan. Supaya kat sini nanti dia berjaya. Kalau kita gagal kat sini, na'udzubillah, habis. Tak boleh patah balik. Ini tempat yang kita tak pernah pergi. Dan manusia lain tak pernah pergi, jadi hidup. Kita tak tahu macam mana rupa dia. Tapi Rasulullah dah sebut. Dia kata kubur itu menyuruh pada engkau. Hari-hari. Aku rumah gelap, aku rumah sempit, aku rumah penuh dengan ulat, aku rumah asing yang kau tak pernah sampai, dan aku rumah yang sunyi sepi. Dahlah sunyi. Sepi. Dalam kubur ni sunyi sepi tau. Gelap. Tau gelap. Terang dengan apa? Dengan semai malam. Sunyi. Takut duduk sorang-sorang ni. Orang lain semua kata dunia. Tak jumpa siapa. Nampak muka nangkir je. Muka nangkir pakai tongkat . Tanya soalan. Kita perlukan pembela. Mesti ada orang tolong kita dalam ni. Pembela itulah yang dikatakan salah satunya adalah bacaan Quranmu. Lepas tu banyak-banyak baca Quran. Kalau tak banyak baca Quran, nanti tempat ni tak ada bela. Tak ada kawan. Yang saya kata tuan, nanti datang benda lain . Nanti datang benda ni. Macam mana rupa dia? Gini . Lebih kurang gini kot. Hijau putih tu. Apa ni? Ni datang. Dia banyak baca ni. Datang menang layang. Aku dah left group . Kenapa kau datang? Aku dah left group. Memang kau dah kena left. Orang kau dah mati. Tapi kau kawan aku kan? Kau suka baca ni. Quran tak datang. Quran tak datang bela dia. Lepas tu pegang Quran ni. Baca, 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 baca sampai mati. Supaya dia jadi apa? Dia jadi pembela di saat kita tak ada kawan. Di saat tak ada kawan. Maknanya waktu kalau dah pencin, lagi patutnya baca lebih banyak. Patut je lah. Lepas tu kalau dah pencin, jangan cakap. Tak tahu apa nak buat dah. Banyaknya nak buat. Qadaan tu banyak nak buat tu. Semayang tu. Banyak sangat nak buat . Okey. Dah lah. Dah dekat 10 ni. Kejap je. Jam tu betul. Rasanya 9.40 kan? 9.45. Dah. Tapi ni takut kedua. Habiskan sikit lah. Kedua golongan yang diputus-putuskan perjalanannya oleh pengait cecian itu. Tapi dapat menerangi. Dia kait, dia jatuh, dia bangun, dia jalan. Dia kait, dia jatuh, dia bangun, dia jalan. Tak jatuh di bawah. Golongan ketiga. Golongan yang terkait kakinya. Lalu terus ke dalam api neraka. Jadi, biarlah kita jadi golongan pertama. Terus sampai menyeberangi laut api neraka, masuk syurga. Ini sambung hadis tu. Hadis 120. Rasulullah nak cerita tentang masuk syurga ni. Dia kata, akulah umat yang mula-mula pertama masuk. Nanti kita baca sampai habis, insyaAllah. Moga Allah panjangkan umur kita dan kita niatlah untuk taat pada dia. Kita niatlah nak datang belajar, niatlah nak beramal. Moga panjang umur itu dalam taat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna insana lafi husn ila allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, kami mengharapkan keampunan-Mu, kami mengharapkan rahmat-Mu, kami mengharapkan kasih sayang-Mu, kami mengharap pelepasan azab kubur, kami mengharap pelepasan dari neraka, kami mengharapkan syurga-Mu. Ya Allah Tuhan kami, jika ada di antara kami, keluarga kami, kawan-kawan kami yang ditipu penyakit, maka Engkau berikanlah kesembuhan dengan berkat majlis ilmu ini, ya Allah. Jika ada di antara kami yang dilanda duka cita dengan sebab diuji oleh-Mu, wahai Tuhan, maka Kau angkatkan duka cita dalam hati ini dan Kau rasakanlah inilah pengampun dosa-dosa kami. Ya Allah Tuhan kami, jika ada di antara kami diberi nikmat rezekinya melimpah ruah, maka datangkanlah rasa syukur pada hati kami supaya kami tidak kufur dengan nikmat Engkau. Ampunkanlah kami, kedua bapa kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami dan segala orang-orang yang pernah berbuat baik pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Pasti banyak kekurangan, ampun maaf. Wabillahi taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.